Trunyan itu cuma menanam mayatnya cuma digeletekin aja. Ditaruh di bawah pohon atau di pinggir pohon, digeletekin aja seperti orang tidur. Mukanya itu diperlihatkan, badannya biasa dibungkus. Gitu. Keunikan adalah pohon. Ini beliau yang meninggal. Jadi kalian bisa lihat di situ ada tengkorak ya, teman-teman. Jadi tengkoraknya tetap ada, mukanya lah ya, dan tubuhnya tuh dibungkus oleh kain. Jadi prosesnya ya, untuk penguburan jenazah ya, itu nggak boleh lebih dari 11 mayat yang bisa ditaruh di sini. Lu kok bisa di luar ya? Tulangnya ya? Ini tulang kaki ini, teman-teman. Oke ya teman-teman, ini kembali lagi ke HM Adventure. Dan ini sedang menuju ke desa Trunyan yang tepat di depan kamera ini ya. Jadi kita naik sudah di atas perahu. Perjalanan ditempuh sekitar 10-15 menit dengan kejauhan 9 km teman-teman. Oke, jadi desa Trunyan tersebut tertepat di bawah gunung apa yang namanya nih? Ini lo gunungnya guys, ini Gunung Abang ya, Gunung Merah. Jadi tepat di bawah situ guys. Nah, oke men, jadi hampir sampai. Oke, tinggal 5 meter lagi teman-teman. Oke, dan inilah. Oke, welcome to Trunyan. Ya, Trunyan men. Jadi menampakannya seperti ini teman-teman. Oke. Woi, ini mantap banget men. Kita langsung masuk ya. Permisi. Dan ini kuburannya teman-teman. Oke. Kuburan Desa Trunyan. Selamat datang. Men. Wede, mantap pak. Jadi langsung di pinggir danau ya. Oke, permisi. Permisi. Iya. Oke, mantap. Dari mana? Dari Jawa, Pak. Jawa Timur, Malang, Malang. Iya, Pak. Langsung ke sana ya. Permisi ya, Pak. Oke, kita langsung ke tiket masuk ya. Ya, permisi. Iya. Ini diisi ya? Iya. Oke. Dan ini saya sudah berada di kuburan Trunyan. Jadi lokasi kuburannya ini jauh dari desanya ya teman-teman ya. Dan tepat berada langsung di pinggiran danau ini teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya guys. Waduh, mantap men. Dan itu kuburannya. Dan di sana juga ada sebuah pura ya teman-teman. Nggak tahu pura apa itu. Alright, permisi non sewu. Yeah. Man, langsung saja kita memasuki lokasinya ya teman-teman. Seperti apa penampakan dari makam Trunyan ini. Dan langsung kita disambut oleh patung. Dua patung suami istri. Dan di situ juga ada patung lagi kanan kirinya ya teman-teman. Dan ini adalah pintu masuknya menuju ke Trunyan. Oke, permisi nun sewu, assalamualaikum. Mantap. Wow. Oke. Oke, mantap men. Permisi, dan di situ kita dijumpai oleh tupai ya teman-teman ya. Dan ini tepat di depan kamera ini. Ini adalah pohon trunyannya ya teman-teman. Jadi pohon ini sudah ada
sejak dahulu kala sebelum desa Trunyan ini ada. Oke. Dan langsung tepat di depan kamera ini juga kita disambut oleh tengkorak-tengkorak para warga di sini ya, yang sudah meninggalkan dunia. Wow. Permisi. Dan di sini juga ada. Oke. Dan di sini ada uang pengunjung. Apa ya? Kayak amal gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini beliau yang meninggal. Jadi kalian bisa lihat di situ ada tengkorak ya, teman-teman. Jadi tengkoraknya tetap ada mukanya lah ya, dan tubuhnya tuh dibungkus oleh kain. Nih. Itu kaki ya, teman-teman ya. Ada tulang kaki di situ. Oke. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kemungkinan ada 13 makam warga di sini. Oke. Jadi kayak gini, men. Widih. Oke. Wow. Ini ada tulang belulang, teman-teman. Lu kok bisa di luar ya? Tulangnya ya? Ini tulang kaki ini, teman-teman. Tulang kaki ya, men. Wow. Iya, ini bagi warga yang sudah meninggal dan nggak tahu ya ada jangka waktunya atau gimana. Terus mungkin gantian, teman-teman. Jadi di sini yang baru-baru nih, ya bukan baru juga sih, maksudnya ya agak lama. Jadi mungkin yang setelah mungkin sudah jadi sisa tulang belulang langsung dibiarkan di sini, teman-teman, dan ditaruh oleh makam apa warga yang sudah baru meninggal lah di sini ya, teman-teman ya. Sepertinya seperti itu karena banyak tulang-tulang yang berserakan di sini, guys. Tuh di situ, men. Dan di situ juga ada tengkorak, teman-teman. Nah, tengkorak ya. Wow. It's so unique. Di sini sangat unik sekali, men. Oke, dan banyak turis-turis dari mancanegara yang datang ke sini untuk melihat, mengunjungi lokasi makam Trunyan ini ya, teman-teman. Dan ini adalah pohon Trunyan. Pohon ini yang membuat area pemakaman ini tidak berbau ya, teman-teman ya. Trunyan ini adalah singkatan dari Tarumenyan yang bisa membuat meredamkan area lokasi pemakaman ini. Alright, man. Wow. Mantap. So when we bring the dead body here, the family will bring all you towel and everything, same that we are still alive. We are use all this one. And you recycle this? Yeah. Wah, itu di situ ada tengkorak-tengkorak ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Ya. Boleh tanya sebentar aja? Ya. Ya, ini apa? Di sini kan juga ada tulang ya. Ya. Apa gantian gitu ya, Mas? Maaf. Jadi prosesnya ya. Untuk penguburan jenazah ya. Itu nggak boleh lebih dari 11 mayat yang bisa ditaruh di sini. 11 mayat itu 11, angka ganjil gitu. Enggak, memang 11. Kalau kurang 11. Dari 11 boleh, misalnya 10, 9 ya. Boleh. Nanti misalnya kalau sudah 11, ada yang meninggal baru, yang mana di antara 11 itu paling lama itu diangkat.
Okay. Sebagian tengkoraknya dipindahkan ke sana, yeah. Dan khusus untuk kepalanya ditaruh di sana. Oh. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Seperti itu ya. Oke ya. Oke. Jadi yang sudah-sudah ya. Ya, sini. Jadi sebagian tengkorak di bawah kepala kebanyakan ditaruh di sini. Oke. Jadi kalau kepalanya di sana. Kepalanya ditaruh di atas. Oke, oke. Ini kira-kira aman enggak kalau saya upload di YouTube? Aman, aman. Aman ya. Aman. Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Kita lebih senang kok sebagai warga masyarakat lokal Runyan. Hmm. Ada banyak teman-teman yang bikin konten kayak YouTuber dan lain sebagainya untuk mengembangkan, mengasih informasi ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya, atau untuk masyarakat luar Indonesia yang ingin berkunjung ke kuburan Runyannya. Semoga kedepannya lebih dikenal lagi oleh masyarakat seluruh Nusantara bahkan sampai mancanegara. Oke, semoga banyak pengunjung dari berbagai kalangan ya, untuk melihat satu keunikan yang dimiliki oleh desa Trunyan pada umumnya dan yang dimiliki Indonesia. Oke. Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Saya Pak Gede, sebagai warga masyarakat lokal Trunyan dan juga pemandu wisata di sini. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Gede atas sama-sama. Informasinya ya. Ya, sama-sama. Oke, monggo dilanjut. Ya. Alright. So you can come close to see the. Okay. Jadi this is the school of the village of the people village here something like that. Alright. Kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman. Oke. Mantap. Jadi seperti ini ya kalau kita close dari dekat. Cuman ada beberapa tengkorak yang warnanya itu masih seperti gading teman-teman, jadi kuning-kuning seperti gimana gitu. Karena ini yang dilihat, apa sih yang saya lihat ini, mungkin yang sudah lama ya, telah diselimuti oleh lumut-lumut ya teman-teman, dan warnanya menjadi putih. Nah, ini yang kuning-kuning ini kelihatannya baru ya teman-teman ya. Kayak ini, nih. Terus ini. Nah, ini. Ini kayaknya baru, men. Oke. Oke, mantap. Alright, kita foto dulu, men. Kita ambil ya, permisi. Oke. Okay. Nice. Oke. You guys from Australia? Oh, no. First time here? No, you know, I first time here. This training. Okay, man. Mantap. Oke, mantap. Ya, di sini yang sudah-sudah teman-teman, katanya Bapak selaku Bapak apa tadi, pemandu wisata ya, warga sini ya teman-teman ya. Oke. Alright, man. Oke, buat teman-teman yang belum tahu
dan belum pernah sempat mengunjungi lokasi ini, hanya bisa melihat di TV-TV atau di saluran YouTube. Kalian juga bisa melihat di saluran saya ini ya teman-teman ya. Wow, keren men. Oke, itu kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman ya, lagi istirahat di sana. Ya ya teman-teman. Excuse me. Oke, teman-teman, jadi di sini juga ada apa di namanya ini? Apa ya? Saya kok gak paham. Oke, buat teman-teman yang tahu mungkin ini apa? Digunakan untuk apa? Kok dibiarkan terbengkalai ini di sini ya, teman-teman? Alright. Mantap, men. Wow. Alright. Halo, Pak. Halo. Monggo. Segini dulu ya video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum menonton dan subscribe channel ini, duluan di subscribe, monggo di subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Alright. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.